Oke, gue pakai ini mah. Tuh kan, kalian kalau ada flame tower itu enak banget sumpah. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Dus. Oke, di kali ini kita akan melakukan dead hike, tapi sebelumnya gue minta maaf ya guys, karena di sini untuk armor terendah gue cuma armor ini, terus sama senjata terendah gue itu cuma ini Y36. Jadi gue akan langsung pakai ini aja main ya. Tapi di sini ya gue nggak pakai armor ini karena ini armor farming tinggal satu-satunya. Sayang gitu kalau dipakai. Jadi gue pakai ini aja ya. Oke, kita langsung aja ke Old Port School ya. Jadi gue kalau level begini kita nggak usah tempo, kita langsung speed running aja, nggak usah lama-lama. Jadi di sini diperbolehkan 5 ya, nggak bisa ngelangkah ya. Sayang, oh bisa langsung ke 5 ya. Jadi buat kalian kalau mau ngelangkah silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Di sini sih gue dari awal aja, tapi kayaknya lebih enak pakai anu deh, pakai flame tower deh. Gue nyaranin kalian pakai flame tower aja deh, kalau kalian punya ya. Karena di sini juga banyak larinya sih. Ini apa ini? Baca dulu. Oh, Moftis yang harga di bawah 20 ribu, repair ya. Ini repairnya kok di sini? Disuruh ngabisin zombie. Oke, kita habisin aja sekali ya gitu kan. Oke, sekarang kita ke escape ya. Escape elevator sebelah mana? Oh, sebelah sana. Sorry guys, ini matikan. Oke, kita next Stardust. Disuruh ngapain lagi ini, coba. Waduh, level 2 langsung. Oh, langsung level 5 guys. Astaga, gue salah pencet dong. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Langsung level 5, bosnya kayu ya. Jadi kita langsung bakar gitu. Lambat anjay. Pencet ternyata. Ya udah nggak apa-apa lah. Langsung aja kita, nggak usah lama-lama. Jadi kalau ini ngapain? What happened net? Baru level 5. Oke. Okay. Caroline. Oke. Okay. What did you say? Oke. Okay. Ya, selesai. Kita langsung ke level 10 ya, bisa langsung ke 10 ya. Gue langsung loncat-loncat anjay. Ya udah nggak apa-apa deh. Gue mau ngasih kalian anu, tapi mungkin kalian juga pasti bisa kan. Masih sama ya. Ingat kalau kayak gitu kalian harus ledakin patrol ya. Tuh biar terbakar maksudnya. Jadi keluar tuh harus pakai ini ya, camp patrol ini ya. Itu nggak keluar damage nya soalnya kalau pakai ini. Oh, keluar kok, tapi ya pelan lah. Kalau pas di kepala 77 nih kan. Tapi kalau mau lebih cepat memang harus pakai ini sih. Sini 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 sini. Ayo keluar. Tuh, 3 kali ya. Gue pakai G36C aja lama banget anjir. Ayo. Kayaknya damage-nya sakit banget gitu. Aduh, kena gue. Tiba-tiba enggak tahu. Pakai ini. 400 naknya. Wow, langsung di sini dong. Wah, lagi-lagi ketemu sama 3 believer dan ini ya. Ya udah nggak apa-apa sih. Oke, oh masih diajak ngomong. Aduh, udah. Oke, sudah komplit. Kita set dulu. Karena memang
disuruh nge-share ya. Oke. Oke. Kita share dan di sini udah selesai, langsung masuk semua ya. Karena kita langsung loncat tadi. Daratnya udah nggak bisa, kita ke level 11 itu nggak bisa. Jadi masih sama seperti biasa ya, kasih bantuan. Nah, oke, kita balik. Nah. 2000 years later. Halo guys, jadi kita langsung melanjutkan ke video ya. Ke video langsung ke hari kedua, karena hari pertama mungkin gue nggak sempet kemarin. Jadi gue gabung videonya di hari kedua, dan di kali ini kita akan melanjutkan tentang dead hike ya. Jadi untuk sementara melanjutkan dead hike-nya, gue nggak perlu prepare yang aneh-aneh, cukup gue bawa B3, B2 juga boleh, sama flamethrower doang. Untuk yang B5 nya ini simpen deh, nggak usah ini. B3 lah, B3 aja. Nah, jadi gue nggak usah buluk-buluk, kita bawa ini aja. Ini kita langsung ganti, kita cuma perlu PSG sama flamethrower. Kalau kalian ada senjata yang AR ya lebih enak, mungkin AR bagi kalian yang belum bisa dapat PSG ya. Jadi kita langsung aja nyoba ya, karena ini masih di level-level rendah. Jadi ya gue masih gimana ya, nggak ngasih tahu sebanyak ini triknya, karena dari dulu sampai sekarang itu dead hike sama aja kok. Hanya saja yang bikin beda, kadang dia yang tadinya kita di level 40 jadi di level 15 sekarang. Oh iya, gue lupa ngeliat patung. Nah, jadi bedanya begitu. Mungkin di sekarang dia harusnya dulu di season sebelumnya floor 80, sekarang di level 15 gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Ya mungkin kalau berubah, mungkin ada tambahan gagak dari dulu, ada tambahan tuyulnya. Udah gue like. Ini udah gue like. Di sini kalian lihat ya, di sini attack power-nya masih 0 karena kita masih setara ya. Masih pada nyampe lah floor 20. Jadi masih pada setara. Enggak tahu untuk floor berapa sih. Karena kemarin tuh beda ini beda juga, guys. Kita lihat dulu deh. Floor berapa nih? Yesterday floor 10. Oh. Yesterday floor 10. Berarti kan floor 20 kan ini. Harusnya sih begitu. Dan di sini gue nggak pakai full power ya. Jadi gue unpar. Gue pakainya di sini depas aja ya. Ini dari gue pakai blue armor sampai sekarang belum habis, guys. Jadi memang sengaja gue kasih di AUX, itu memang hemat banget. Padahal gue juga punya formula soblet, cuma belum gue up. Jadi sebelum kita pergi gue juga nggak makan ya, karena mungkin ya masih floor 20 semua masih bisa, biar manor combat udah combat 40 itu juga kuat walaupun agak lama mungkin. Jadi kita langsung select floor aja ya, langsung ke 15. Kita dari 15 ternyata loncatnya. Ini mau langsung apa gimana ya, karena di sini kalian udah bisa baca ya. Ini generator, terus ini abisin pakai petrol barrel, di sini pakai gunshot will drop. Yes bro, oh di sini sudah pergi. Kita langsung loncat ke sini aja ya bos montatnya, ke 15. Jadi mungkin di sini gue mentoknya nanti sampai di mungkin sampai di 20 atau 30 baru nggak bisa ngeloncat lagi. Ya sudah deh, sini aja nggak apa-apa. Mulai dari floor sini aja dulu, nggak apa-apa. Kita mulai dari floor 12 ya, masih sama. Nyalakan generator, generatornya di pojok. Jangan lupa ambil pojok. Pojok atas. Kayaknya terlalu nyaring. Udah cukup segini kedengaran sudah pasti. Tuh dia ngapain tuh, kita catuk yuk. Stop. Udah stop, kamu ngapain gitu. Tuh kan masih sekali kan. Dicatok pakai soblet pun masih sekali ya. Jadi nggak perlu aneh-aneh kalau masih level-level di bawah level 50 ya. Kalau untuk combat 70 ke atas. Oke. Iya, enggak ribut. Masih sama. Wah, ada yang bohong nabrak tuh. Sekarang kita disuruh ke mana? Oh, langsung ke 2ND. Berarti kita langsung gas kuy.
kita ke next ya, Stardust ini kita langsung ke 15, jadi kita langsung select floor aja buat kalian, jadi kalian tahu ya. Kita ke 13 ini disuruh ngapain? Clear out, habiskan semua zombie. Oke, gue pakai ini mah. Tuh kan, kalian kalau ada flame tower itu enak banget sumpah. Flame tower itu memang berguna kalau untuk di dead hike ya. Kita bakar semua. Apalagi buat kalian yang jog virus ya, itu sangat-sangat gak susah kalau gue bilang. Jog virus itu sakit anunya, flame tower ya. Alah. Kalau ini sudah nggak apa-apa. Oke, kita ditungguin sudah ternyata katanya. Tungguin nggak takut sih, langsung terbakar aja semua. Karena gue sekali lagi gue bilang kalian, flame tower itu sangat berfungsi guys. Kalau kalian belum kuat. Bukan belum kuat, kalau kalian mau pakai GL lebih baik kalian mikir lagi. Kalau gue sih mending pakai flame tower ya daripada GL ya sekarang ya. Kita ke 14 ya. Oh kalau 15 tadi kan bisa sudah ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, ratsnya 150 kepake. Kalau gue kesini ya jadi 200. Ya udah nggak apa-apa, gue ngasih tahu kalian aja nggak apa-apa. Ini nanti juga paling kita barengan kok, pasti terkejar. Oke, di sini seperti biasa di sini lari aja ya. Jadi lari, naik. Kalau mau dihabisin habisin silakan. Anjir, gue nyangkut. Di sini dari atas itu masih sama caranya. Itu di lantai 2 mana itu ya? Bentar. Itu di pojokan ya. Oh iya. Bisa enggak? Oh, enggak bisa, guys. Berarti kalian masih sama ya caranya naik di sini ya. Masih sama seperti dulu ya. Jadi kalian bisa habisin dari sini, kalau gue sih enggak. Langsung turun aja. Langsung kita habisin guys, masih ada ternyata. Oke, kita lari terus. Masih ditutup. Wah kurang minum gue. Oke, kita udah sampai di sini. Dan di sini caranya masih sama guys ya. Jadi kalian harus sembunyi di sini, main petak umpet sini. Boleh kalian tunggu sampai dia pergi, tapi kalau gue sih nggak mau ya. Gue maunya ngabisin aja. Oh, ada map. Oh, tunggu gitu. Oke, kita selesai. Kita di lantai 15 ya. Ratsnya naik tuh, nggak apa-apa sudah. Harusnya kita hari ini udah di 20 berarti ya. Bentar, 200 kan, 200, 1, 2, 3, 4, 6. Pas kok. Yaudah, nggak apa-apa, santai aja. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini udah dapat juga. Nah, di sini apa ini? Oh, kita ngelawan anu, guys. Ini bos kala jengking ya. Jadi kalian cari spora-sporanya dulu. Sporanya itu di sini, di ujung. Gue saranin kalau yang kayak gini kalian pakai sniper ya. Ngambilin dari jarak-jarak jauh aja. Atas pojok sini. Sama pojok sini ya. Masih sama ternyata guys, bosnya itu langsung kita anu dia,
Oke, kita selesai di 15. Aduh, nyangkut. Nyangkut guys, nyangkut. Wah, ini kayak di sini ya. Bentar nih ngikutin tuh pasti. Bukan. Oke, belum. Masih merah. Wah, disuruh ngomong sama believer kita. Di bawah ya? Nih, talamiknya. Ya udahlah. Jadi kita disuruh cari talamik. Wah, terus ngapain dah? Kan sudah, cuy. Ya terus, ngapain dah? Kalau akun tuyul gue itu talamiknya di dekat situ aja loh, nggak jauh-jauh. Ini kok jauh banget di bawah ya? Kalau yang akun gue di sebelah sini aja talamiknya tadi. Ya udah, nggak apa-apa dah. Oke, ya ampun masih merah nggak tuh? Kebanyakan ngomongin, kebanyakan bacot ini memang nih game nih. Udah sekarang kebanyakan bucin, kebanyakan bacot juga sekarang. Tuh ngapain lagi? Lah, belum bisa dong. Astaga, ngajak lagi. Tuh, baru bisa. Oke, kita next ke... Kok bisa Stardust lagi ya? Oh, kita bisa loncat ke 20, guys. Loncat nggak ya? Loncat nggak ya? Loncat aja ini ya. Nggak apa-apa, kalau buat kalian pasti ngerti kok kaliannya. Jadi gue kasih sementara di sini gue loncat-loncat ya karena bisa diloncat, gue loncat-loncat deh. Ini ke basket. Kok ada lagunya? Ada lagunya guys, hilang kok gitu. Ini kalau nggak salah lawan yang terbang-terbang ya, yang MC-nya mod swim ya. Tenet, bukan bener kan? Bodoh, lepas, misalnya lepas. Aduh, aduh, gobloknya. Ya ampun. Oke, terus lari dan kita akan nyampai. Nyampai nggak tuh nyampe. Please bantu support. Wah, kita disuruh ke pintu lagi. Lari aja, nggak usah dilawan. Ya ampun, ini ngapain nih? Pada di sini ya, biar aja lah. Suara kalian aja lah. Ya ampun, gue mau tutup pintu padahal tadi. Ya komplit ya. Jadi di sini udah habis ratsnya pas 500 dan kita nggak bisa lagi naik karena dijadikan buat hari esok. Dan di sini kita ada ijo-ijo ya kebetulan ya. Kita gas dulu ambil ya. Ini ke 16 kan kebetulan belum naik 16. Kita cari take the next to elevator. Langsung aja disuruh. Oh, yang lari di sini. Oh, salah. Goblok, eh. Squatting. Squatting. Bentar. Squatting apaan ya? Kita disuruh habisin lah. Waduh. Oh iya, kita disuruh habisin jadi guys. Bisa di close enggak sih? Enggak bisa di close ya.
Jadi yang tahu gue itu floor di berapa ya? Season 4 kemarin ya, gue lupa. Oke, kita komplit. Satu lagi ya, guys. Jadi satunya itu ada di sini. Floor 9. Ini kita disuruh bunuh zombie pakai petrol ya, star generator. Itu di lantai berapa tuh? Jangan bilang di lantai 1. Ya udah habisin aja. Enggak apa-apa. Aduh, bakar gue panas. Bentar, ini di atas ya? Atas apa di sini sih? Enggak tahu ah, raja. Bodoh amat. Kayaknya di atas sih kalau gue lihat itu. Biar aja, guys. Panas, cuk. Oke. Ada yang baru, guys. Ngomongin apa lagi mereka itu? Oke, kita lari aja terus, lari, teruskan lari. Di sini ingat, kalau kalian di sini larinya naik di atas sini ya. Kayak gue ajarin ya. Jadi kalau belum, terus kalian tembak aja deh dari atas. Dia nggak bisa nembak. Mereka itu nggak bisa nembak, guys. Tenang. Oke. Waduh, 280 enggak tuh. Di sini paling boros memang ya kalau pakai anu. Tuh kan mati gue. Gue ngeledakin, wait. Ngeledakin patrol sendiri ya. Jadi ini dong. Jadi apa? Bunuh diri. Oke. Oh, ada. Iya elah. 524 526 9. Tinggi banget anjir darahnya. 524 524. Anjir, berapa darahnya tuh? Sekali tuh kurang 524 gitu. GG anjir. Aduh. Sekuatin ngapain sih? Anu ya, jongkok ya. Kita nggak bisa kalau bantuin ambil jongkok, guys. Tuh kan nggak mau dia, ternyata dia tuh jongkok, bukan harus bunuh. Astoge, bodoh kali ya. Euci, darahnya tinggi banget. Udah nggak apa, selesai semua sudah ya. Jadi di sini kita udah di floor-floran ya, jadi tinggal besok berlanjut ya. Siap-siap besok itu dapat apa ya? Kok casual, mana sih detectnya? Dapat. bentar. Oh ya, dapat yang warna hijau ya, autumn besok. Jadi besok kita udah bisa ke autumn, besoknya kita bisa ke blue, besoknya kita bisa ke silver. Nah, di situ mulai kita balapan ya, kejar-kejaran ya waktu. Oke, nggak apa-apa. Dah, kita balik dulu. Mungkin gue abis ini mau nge-RB dulu ya. Karena gue belum semua sih RB weekly. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Untuk kalian, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Tukar ini, and see you next video.